Jadi setan itu dukun itu rata-rata untuk wangsit klaimnya sih ke langit padahal ke setan, terus setan ini bisik no. Lalu kita bar tahajud kalau ada sawangan ini bisik, saya kebaik kalau apa? Setan kok malaikat tidak mungkin, kok wahyu harus ditutup ayo mungkin kemungkinannya ke setan harus ditutup, wahyu angger setan harus dimanfaatkan no perangkat ibadah jadi sawangan ibadah sakral jebule gledek sesat. Lainnya kalau suwo di ibadah yang biasa, yang boleh berdoa itu yang lakoni tenang. Tahajud lagi senang pengiran tenang ya lakoni. Tapi di bangkit tahajud gak geremang geremang. Tahajud tu, soe teater lah, soe yang happy. Fa'inna wa ta'ala la yamalu hatta tamalu. Nabi Allah ora bosen nganti kue nopo. Bosen. Lain usaha ibadah gue happy yang semua.